Akhir pekan ini sangat banyak kejutan kembali dari setiap PO yang ada di Indonesia. Bahkan setiap karoseri selalu mengeluarkan armada per harinya untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang ada tiap harinya. Kali ini adalah salah satu PO, Sudiro Tunggajaya, akan mengeluarkan atau merilis armada buatan garapan karoseri Lasana yang nantinya akan mengisi patas Jatim, dan dua selebihnya masih menunggu kapan akan lainnya dan tujuannya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, bagi para sobat terpelar yang baru bergabung di video ini, jangan lupa untuk support channel YouTube Lam-Lam Sinaga dengan cara like, comment, share, dan subscribe, supaya saya akan terus mengupdate dunia perbisan yang ada di Indonesia. Yo, salam gaspol. Kali ini PO Sudiro Tunggajaya tidak akan ada habisnya untuk merilis armada terbaru. Tepatnya semakin ketertarikannya untuk membeli armada dari karoseri Lasana. Kali ini kira-kira ada 3 unit armada lebih yang nantinya siap akan rilis dari karoseri. Tepatnya satu menggunakan bodi Disco Peri, yaitu dengan bodi single class yang nantinya akan mengisi patas Jatim. Untuk julukannya sudah ada dan boleh kita lihat nantinya. Dan untuk dua unit lainnya masih menunggu untuk rilisannya, yaitu unit Scania dan satu Mercedes-Benz. Dan kabarnya bahwa Dome akan reborn kembali dari karoseri Lasana. Dan sedikit bahwa telah banyak membludak atau penumpang yang ingin melakukan perjalanan, yaitu dengan mudik dari setiap penjuru terminal yang ada di Jawa maupun Sumatera. Dan bisa kita lihat bahwa armada Sudiro Tunggajaya tidak akan ada habisnya untuk merilis armada, tepatnya dari karoseri Lasana. Dan kita masih menanti dan untuk info terkini bahwa armada Sudiro Tunggajaya satu unit telah siap mengaspal untuk mengisi line Jakarta, bahkan dengan rute lain, dan satunya dengan single glass mengisi patas Jatim nantinya Magetan Surabaya. Sangat luar biasa dari PO Sudiro Tunggajaya, ambisius, sangat tinggi untuk menekan penumpang ke tujuan masing-masing. Semoga nantinya kehadiran armada Sudiro Tunggajaya ini membuahkan hasil kepada setiap kru bahkan penumpang. Sekian dulu video yang dapat saya bagikan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi para pecinta Bismania dan para sobat terpelar yang telah menonton video ini di awal, pertengahan maupun di akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe kepada orang lain supaya orang lain tahu apa yang kita tidak tahu juga, dan juga sebaliknya. Dan saya Lam-Lam Sinaga, izin pamit dari video ini. Terima kasih, selamat datang. Masuk apa?